Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Alhamdulillah Semoga sehat ya Alhamdulillah anak-anak Hari ini Kita sudah mulai masuk Bulan semester genap Semoga Apa yang kita pelajari Di semester yang ganjil kemarin dapat memicu dan memacu semangat kita untuk tetap beraktivitas positif ya dan menjadi pribadi-pribadi unggulan umat ya oke anak anak untuk pelajaran matematika wajib kelas 11 semester genap kita mengawalinya dengan materi barisan Oke sudah siap belajar ya sudah Alhamdulillah Materi barisan ini anak-anak sebetulnya sudah pernah saya kenalkan ketika kalian di awal-awal masuk kelas 11 dulu, masuk induksi matematika. Ya, cuma nanti ini barisan ini akan kita batasi hanya barisan aritmatik dan barisan geometri. Oke. Kita mulai ya. Oke, sekarang berbicara tentang barisan anak-anak tentu kita kita berbicara tentang pola bilangan. Ini kok di sini kita lihat pola bilangan ya pola bilangan pada kelopak bunga ini bunganya satu ya kelopak bunganya maksudnya ini kelopak bunganya satu ini kelopak bunganya dua ya kemudian ini kelopak bunganya tiga oke okay, yang ini kelopak bunganya empat oke okay, yang ini kelopak bunganya lima satu dua lebih ya kalau lima ini ya Ya, ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Iya, nggak punya contoh yang lain nih Ya, 8 Kemudian ini kelopak bunganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14 Dan seterusnya Yang jelas anak-anak, kelopak bunga ini, kalau kita lihat bunga yang atas Ini 1, 2, 3, 4 Ya, bisa nanti berikutnya 5 Ya, yang ini 8 13 dan seterusnya, ini adalah merupakan pola bilangan. Ini merupakan barisan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, okay, next lanjut. Nah, apa kompetensi dasar yang tidak kita bangun pada pembelajaran kita bab 4 ini? Yang pertama adalah menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatik dan geometri. Jadi pola bilangan nanti berupa barisan, jumlahnya berupa deret anak-anak. Jadi kita intinya hari ini belajar tentang barisan dan deret. Oke, okay? barisan aritmatika dan barisan geometri. Ada dua barisan. Kemudian yang benar dua adalah menggunakan pola barisan aritmatik dan geometri itu tadi untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Di sini masa kontekstualnya dibatasi pertumbuhan, peluruhan, dan anuitas. Apaan ini semua? Nanti kita pelajari ya, anak-anak. Oke, okay, next lanjut. Kemudian apa manfaatnya sebetulnya kita mempelajari barisan dalam kehidupan nyata? Ternyata kalau kita lihat sebetulnya barisan dalam kehidupan nyata itu sangat-sangat bermanfaat anak-anak. Di antaranya adalah kalau di sini dituliskan adalah barisan dan deret aritmatik. Manfaatnya kita bisa lihat para pedagang di pasar ini bisa memprediksi atau memperkirakan keuntungan dan kerugiannya dengan menggunakan barisan. Begitu juga dengan bapak petani. Ini bisa menghitung keuntungan dan kerugian dari jumlah total panen dengan perbandingannya harga di pasaran. Ini sebagai contoh contoh umumnya. Oke, contoh khususnya anak-anak lah -anak, ini. Stadion anak-anak ya. Tadiun ini adalah salah satu bentuk penerapan barisan ya dan deret. Ini adalah kenaikan suku bunga, kemudian menghitung populasi bakteri atau populasi virus begitu. Kemudian ini adalah mungkin menghitung kenaikan gaji begitu. Yang ini adalah sebuah permainan ya bisa permainan piramida, formasi-formasi di dalam perlombaan bisa menggunakan ini. Nah, ini semua adalah Penerapan-penerapan barisan dan deret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, okay? kemudian next, lanjut. Nah, sekarang ini topiknya. Oke, okay? barisan dan deret yang akan kita pelajari ada dua: satu barisan dan deret aritmatik, dua barisan dan deret geometri. Kalau barisan aritmatik ini adalah suatu barisan yang bedanya lo jumlah lompatannya antara satu barisan dengan barisan yang lain itu sama, oke berarti selisihnya antara barisan pertama dengan barisan kedua, barisan kedua dengan barisan ketiga itu sama. Rumus suku un-nya adalah ini, ya kemudian rumus jumlah suku un-nya adalah ini, rumus suku tengahnya adalah ini. Insya Allah kita kemarin sudah belajar tentang ini. Nanti dibuka lagi ya. Oke yang kedua adalah barisan dan deret geometri apa barisan dan deret geometri ini barisan dan deret geometri ini barisan suatu barisan yang rasionya kelipatannya itu sama ya antara barisan pertama ke dua dengan barisan kedua ketiga ini rasionya sama sehingga rumus suku ke n-nya adalah un sama dengan a dikali r pangkat n-1 rumus jumlah sukunya adalah ini Ya, ini kalau untuk r-nya lebih dari satu, ini kurang, kurang sedikit ya. r-nya untuk lebih besar dari satu, begini Kalau r-nya lebih kecil dari satu dibalik anak-anak. Oke, kemudian rumus suku tengahnya adalah ini. Oke, insya Allah begitu. Next lanjut. Nah, ini soal-soalnya. Ya, kita coba ya. Karena kita sudah pernah belajar tentang ini, coba kita coba, kita cari. Nanti kok misalkan uh, tidak paham. Nanti akan saya jelaskan ulang, oke? Okay? Untuk sementara itu dulu, nanti soal-soalnya akan saya tuliskan melalui slide ya. Ya, terima kasih, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.